Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas tabrakan atau tumbukan. Secara konsep, dua buah benda bertabrakan karena dia memiliki bidang yang bidang itu saling bersinggungan. Intinya seperti itu, dan saya langsung membuat project baru dan flash dokumen, oke? Dan di sini saya langsung membuat movie clip sederhana. Dan di sini mungkin komponen. Dan di komponen saya memberikan mungkin semacam ini. Kotak, dan saya klik dua kali lalu saya atur mungkin 20 atau mungkin 80. Dan di sini juga 80. Oke, seperti itu. Dan di sini saya edit, copy dan edit, paste in place. Lalu saya tarik ke kanan. Dan di sini saya seleksi semua, lalu modify convert to symbol, dan di sini saya namakan MC1 mungkin semacam itu, dan oke. Lalu di sini saya juga convert to symbol dan MC2. Otomatis sekarang saya sudah mempunyai MC1 dan MC2. Dan di MC1 saya memberikan nama sama MC1, dan di MC2 saya memberikan MC2 di instant name. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika saya letakkan di sini, atau oke, saya mau memberikan action script AS2 di sini. Di AS2 saya membuka action, dan oke, mungkin saya letakkan seperti ini. Dan di sini saya mau mendeteksi MC1.x dengan trace. Saya mau mendeteksi x-nya berapa. Test movie. Dan saya mempunyai 66,5. Dan di sini jika objek 1 dan objek 2 ini bersinggungan, mungkin di sebelah sini, berarti ada tumbukan, ada tabrakan. Jika saya rubah ke sini, harusnya nanti ada tumbukan, artinya ada tumbukan. Oke, saya tambahkan di essence script. Dan saya memberikan if dan di if saya memberikan MC1.x dan kita punya lebar itu 80 plus 80 semacam itu. Jika maaf, bukan di sini tapi di sini, plus 80. Jika saya mempunyai MC1 plus 80 itu lebih besar daripada MC2.x, maka di sini saya trace, harusnya di trace itu tumbukan. Mungkin semacam itu, dan saya kasih tanda kutip. Saya nonaktifkan trace yang atas, dan sekarang jika saya control test movie, akan ada tumbukan. Karena apa? Karena x-nya ini, itu adalah lebih besar daripada x MC2. Dan tumbukan itu seperti ini. Di sini saya memberikan
Dan di sini saya memberikan semacam ini, saya copy, saya paste, dan di sini saya kasih Y, dan di sini adalah Y. Dan sekarang jika saya mempunyai Y, berarti Y itu dihitung dari tengah, karena kita memakai di tengah tadi. Dan Y plus, berarti bukan plus 80, tapi plus 40. Jika saya ganti plus 40. Plus 40 lebih besar daripada MC2.Y. Jika saya tes movie, saya tidak akan mendapatkan tumbukan. Oke, seharusnya di sini tumbukan. Oke, mungkin saya memberikan 80 lagi. 80. Oke, tumbukan. Saya mempunyai tumbukan, tapi jika saya pindah di sini, tidak ada tumbukan. Karena memang di sini tidak bersinggungan. Jika saya memberikan di sini tumbukan. Oke, seperti itu, dan kita sudah sukses untuk mendeteksi bahwa ini tumbukan. Tapi bagaimana kalau saya memberikan perintah seperti ini, MC1.on enter frame sama dengan function dan saya memberikan MC1.x plus sama dengan 1. Bagaimana jika saya memberikan semacam ini dan di sini, M1 dan saya letakkan di kiri lalu di sini di sebelah kanan. Jika saya memberikan semacam ini, otomatis saya akan mempunyai kotak yang bergerak dari kiri dan kanan. Oke, mungkin saya percepat. Dan harusnya saat dia berada di sini, dia mengalami tumbukan dan ada output tumbukan. Saya mungkin menambahkan 10. Oke. Kenapa saya tidak mendapatkan tumbukan? Padahal saya mempunyai bidang yang bersinggungan, tapi saya tidak mendapatkan tumbukan. Ini karena jika kita cek di sini, trace, copy, dan saya paste di sini. Saya akan mendapatkan ini berubah, tapi saya tidak mendapatkan informasi di sini. Di sini masih tidak berubah. Jika saya trace di sebelah sini, oke, saya matikan dulu trace yang dalam. Saya ganti trace yang luar, maka saya tidak akan mendapatkan informasi apapun. Inilah sebabnya kenapa saya tidak mendapatkan informasi tumbukan di kedua belah benda. Di kedua benda ini saat dia berada di sini. Oke, kita lanjutkan untuk membuat tumbukan. Bagaimana konsepnya? Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.